kumpul dibarani dikandani, kadang Nabi dicegat ditakoki. Lan kula biasa nak teng dalan, karena wong sowan kula, "Gus, badhe sowan jenengan berapa?" Takok, "Badhe tanglet." Seneng kene ae lho pun ngono. Mboten sopan, sop malah ra sopan nak omah ganggu aku anak bojoku wis ning dalan ya takok apa? Tak jawab. Kula aja korban iki kok pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan. Kan saat ini kan usum tau urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk dhewe. 14 juta. Pertama takokane apik sisi kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu udah orang Endo. Pak Bahak. Katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong pira? 7. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang pitu kan berat. Misalnya urunan wong 20, sanggup bae kuat lah. Sapi limusin itu bae 20. Eh sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon. Kalau orang nasional itu kan biasa misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa, yang tanya saya itu orang nasional, ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam ini, ya Islam lah, kalau senang Islam. Terus, artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo, sama pak-pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede ya sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bujum digodol wong. Makanya pertanyaan kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggak bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak makrum. Ayo sing do urunan siap. Bojone dadi wong. Lah kula ki nate takleti. Tengen kula saniki ya ana korban urunan sapi. Nah kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi ben dhewean ae rada egois. Gus kamera korban urunan sapi mah lebih marinan tenan ayo lha misale swargaku iku Januari swargamu cara wo Desember sapi iki ngenteni kuwi kesuwen wah lha nek wedhus aku misale swargaku Januari wis terbang wis lha nek wong pitu swargane tanggale beda-beda piye mosok swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ono pengumuman malaikat Bahak masuk surga ditunda. Karena temannya masih di neraka. Lah ngamal ora usah mikir ngono. Lah ngamal ya ikhlas ae sing kok pangeran ngaturi piye terserah. Lah nak engko turuti bunga bareng bojone wong. Lah masih apa do lanangi ono potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Masa swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng masuk terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane jek neraka. Paham ki? Wes ora usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki iki ra omong omongane wong nganggur ngoten mawon. Cuma nak cara syariat aja nabi wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong pitu apik wedhus sitok nggo wong nopo sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga nopo? Desember. Iya nak Desember mesti tahun, nak aja 100 tahun. Tapi ra usah pikir ra usah dijero-jero nopo kena ngamal yo ngamal wae. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok dipritungno wis ra usah ngono nak ngamal yo. Ngamal aja sembuh kok pengiran cara ini piye. Rabu sholat balik di para niti yang cok. Kita tak paling dalam. Sesi mikir lah nang ngamal sing ikhlas. Kok pengiran gampang. Misalnya swargamu diisi sing sitok cek nen rokok. Sampai pengiran tiga nom kendaraan khusus sesi liwat sing kok digentai ini pengiran. Pengiran kan suge. Kan gampang. Kok repot. Misalnya kau nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim apal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis engko sapine spek-spek ya sawet tak berangkat sing ngono kan senengane kok repot wong swargane sing saleh-saleh numpak napa kilat suwen sapi ra tok-tok
Orang wong amal kok dipiritung nang ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku de bojone digodol wong wis jelas iku nek diterus-terus. Sergo korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepan ana mbah tuwa ape mati korban. Gak gowo mbah tuwa. Repot nak. Sing amal ikhlas-ikhlas ae. Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno pitu kudu ahlul baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlul bait ora apa-apa kok ben diatur pengiran asline Imam Malik kok yo bingung juga deh. Wong ora mikir ngono to. Lah misale kowe kiai ning pondok terkenal khusyuk walim, ana wedok wayu korban. Terus sampai yang akhirnya itu Pak Yeji gue bujuni orang-orang korbannya bareng apa repot ini dunia ini atau gue bujuni wong malah yang akhirat kasus-kasus orang kula kasus saya ini wong doang kayak mau korban kalau teng naruhan gak sering dibantai tiang gue saat ini gue tentren gue bang wedus perkara ini do ekwet di darah tinggi memang sekarang Jokono bakasan mau kolesterol darah tinggi macam-macam wong yang kayak di darah tinggi korban pite. Kan rano hadis ya Gus nak pite. Nak sapi kan rano hadis. Podho wedi kolesterol rano hadis. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol yo rano. Wong marat ora arah kena kolesterol, ora arah kena darah tinggi. Mangane wedhus taun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae cek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Si sugih dulu gawa rasa jalu agak darah tinggi dan dua setengah medit bisa melarat darah tinggi mangane daging setahun bisa gara-gara darah tinggi kan si sugih lah melok mangan jadi si sugih ragil mengkabir kan aman tuh Ibn Abbas sudah ini korban malah sampai pitik ya pitik jago kesalahan itu ya Ibn Abbas jenang ngalimu korban kenapa? Pitik aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ora sithik sembelah. Lan kula tiru ni zaman kula dereng sugih. Ya saiki lah urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe-suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang kuwel. Tapi riyen bertahun-tahun bertambah iki yang Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jadi sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel dari untune ro macam-macam lah pokoke ngono. Lah sanatun kok ngono entek. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas umure setahun, nak sapi rong tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu bener itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibn Abbas itu tiap tanggal sedoso ingin nyebelah pitik, dia pitik tenan dik gitu supaya menghilangkan toma mergo iku yaumu aklin wa syurbi hari makan malam lah wong Jawa salah kapra berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas akhirnya toma nara kebagian ngungkit panitia iku keliru utawa tuku daging minimal keluarga itu ndak toma nggih minimal keluarga itu ndak apa ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku malayudroku kulluh layudroku kulluh wa almaisur layas kutubil masuk. Nak ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso kurban wedhus rega ke melarat itu kudu daging sak kilo. Nak ra iso yo pitik, nak ra iso lele, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi malayudroku kulluh wa layudroku kulluh. Nak ra iso ideal aja blas. Lha iku teng naruhan kula warai itu. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik anggere foto. Jadi anut Gus Pak, sunten ge jumeni korban takok wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas. Akhirnya toma. Nang toma nyalahno panitia napa masjid. Sentimen ora digaei wis ndendi. Itu salah. Salah. Ndak baik gitu begitu. Dadi kok edene eling-eling malayudroku kullu iku layudroku lai al-maisur layas kutubil maksur kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan jangan sama sekali jadi misalnya ada wong wudhu anaknya banyu sak gelas gue tangan gak kena gue sikil gak kena ya wudhu raini dok
liane ditundang, kok pengenan malu, mancen isane raya raya. Ana wong di utang 10 juta, isane nyaur 1 juta, saur sik 1 juta itu terus belas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalem napa? Kalem napa? 1 juta, ojo kok terus belas. Lah wong salah kaprah, kok anggere ora iso terus belas. Rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem. Aja terus gak rabi. Ngono pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong ra hafal Quran, ra alim ya tetep mulang jare Nabi baliku ane walau. Ah ya isane saya sekul hus diurang terus. Barokah kul hus ngene-ngene sesuk-sesuk terakhir barokah kul mati husnul khotimah. Wis ngono lah nang barokah kul sugih kowe ra sugih-sugih. Pokoke barokah kul Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga saya unik-unikmu lah. Sementara orang sini terang.